Pemirsa, skuad PSM Makassar terus memberikan tren positif usai melak menaklukkan Persi Kediri di Stadion Gelora BJ Habibie Minggu sore. PSM Makassar kokoh di puncak klasmen sementara Liga 1 2022-2023 usai menang atas Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Liga 1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie pare Parepare Minggu kemarin. PSM menang tipis 2-1 atas Persik. Gol kemenangan pasukan Ramang dicetak oleh Yusran Fernandes saat laga baru berjalan 3 menit dan Ramadan Sananta di menit 66. Sedangkan gol balasan Persik dicetak oleh Renan Silva pada menit 40. Atas kemenangan tersebut, PSM Kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin dari 25 pertandingan. Sedangkan Persik tak beranjak di posisi 17 dengan 17 poin. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengusung strategi permainan 4-5-1, sedangkan pelatih Persik Divaldo Silva memasang strategi 4-3-3. Ardija Host, Lebes TV.